Di saat kita masih ragu dengan usaha dan produk kita, jenama ini tetap laris walaupun dikritik hebat. Jom dengarkan kisah Red Bull. Assalamualaikum, kami akan terus berkarya dan menyampaikan ilmu dengan baik. Terima kasih kerana terus menyumbang. Red Bull, minuman yang telah terjual lebih dari 1.9 juta unit di lebih 70 buah negara setiap tahun. Orang penting di sebalik Red Bull ini ialah Dietrich Mateschitz, seorang yang pernah menjadi jurujual ubat gigi di syarikat yang bernama Blendex. Pengalaman Mateschitz dalam bidang jualan menyebabkan ia mampu menukar minuman Thai ini kepada fenomena dunia. Mateschitz mendapat idea Red Bull ini setelah ia bertemu dengan pemilik Krating Deng, iaitu sejenis minuman tenaga Thailand yang bermaksud Red Water Buffalo. Syarikat pemilik Krating Deng ini sudah pun wujud sejak tahun 1978. Mateschitz berjumpa dengan pemiliknya di Bangkok dan mereka membuat deal untuk melesenkan minuman itu ke Austria. Setelah mengatur strategi selama 3 tahun, akhirnya pada tahun 1987, Red Bull GmbH ditubuhkan di Fussel, Austria. Setelah berjaya di Austria, ia kemudiannya masuk ke pasaran Eropah. Mula masuk ke pasaran US pada tahun 2001 dengan agak lembap sebelum ia meletup kemudiannya. Kepandaian Mateschitz adalah menaikkan Red Bull sebagai minuman sukan dan minuman untuk gaya hidup mewah. Dia berjaya menghubungkan minuman ini dengan dunia sukan ekstrim dan semua sukan bermotor. Berjaya menarik selebriti seperti Madonna, Britney Spears dan Demi Moore untuk bersama. Tahun 2002, mereka berbelanja 80 juta untuk sponsor acara sukan ekstrim. Antara acara yang paling prestij yang mereka taja adalah terjunan Felix Baumgartner asal Austria. Ia membuat terjunan udara 9,000 meter di Dover untuk melintasi English Channel dengan meluncur hanya menggunakan sayap fiber. Kejayaan itu meluncurkan lagi keuntungan Red Bull. Mateschitz mempunyai tim racing Formula One sendiri. Ia menjadikannya sebagai platform meletakkan Red Bull di tempat paling prestij. Red Bull banyak melabur dalam marketing dengan memperuntukkan 30% keuntungan mereka hanya untuk marketing. Setelah berjaya, cabaran yang dihadapi oleh Red Bull adalah isu kesihatan. Negara seperti Kanada, Denmark, Norway dan Perancis telah mengharamkan Red Bull atas isu tersebut. Itu tidak melemahkan Mateschitz. Mateschitz terus cuba menembusi pasaran baru seperti Meksiko, Rusia dan Timur Tengah. Apakah pengajaran dan tindakan yang boleh kita ambil? Pengajarannya, Mateschitz berjaya kerana menumpukan kepada kemahiran beliau. Kemahirannya adalah marketing dan branding. Maka peranan kita adalah tumpukan perkara yang kita mahir dan master untuk dilakukan. Kedua, Mateschitz tahu dan yakin secara mendalam dengan apa yang ia usahakan. Datanglah apa jua halangan, ia tetap yakin dengan usahanya tanpa tolak ansur. Adakah anda sudah kenal pasti kemahiran dan keyakinan anda? Jika sudah, ayuh terus kuat ke hadapan. Assalamualaikum.